Joyce started to find his range. Got a decent. Boom! Oh. No, it's on the left. No, he caught him again. Jerry Forrest. Fans tinju seperti yang kita ketahui, rekor tak terkalahkan Yo Joyce berakhir pada bulan April. Dia kalah telak dari tangan Zileza setelah pertarungan mereka dihentikan karena mata Joyce mengalami bengkak yang mengerikan. Joyce tampil lebih ringan dalam pertarungan tersebut dan sangat menderita dengan kecepatan tangan dan kekuatan menakutkan yang dimiliki Big Bang. Dengan Zhang terus-menerus melancarkan serangan dan tekanan itu, akhirnya membuahkan hasil, meraih kemenangan TKO pada ronde ke-6, dan meninggalkan Joyce tanpa gelar sementara WBO-nya. That's exactly what those punches right on the tip of the chin. Joyce, stop. Dan Joyce bersumpah akan membalas kekalahannya saat dia menghadapi Zilai Zhang dalam pertandingan ulang mereka akhir pekan ini. Laga mereka akan berlangsung di OVO Arena Wembley di London. Hyo Joyce langsung mengalihkan perhatiannya ke pertandingan ulang dengan mengaktifkan klausul dalam kontraknya. Behind that punch. Forrest, give him credit. He goes out full force and still backs his opponent up into the corner. Takes a step back. Karena dia bertujuan untuk memenangkan kembali gelar kelas berat sementara WBO-nya yang hilang. Jika kita melihat ukuran tubuh dan kekuatan Zhang terbukti terlalu besar bagi petinju asal Inggris itu. He's the one that said, "I don't trade with this guy." Karena dia berhasil gagalkan rencana lawannya untuk melawan Tyson Fury dan juga Oleksandr Usyk. Guys going to body there. There's another one. There's that right hand. For the big bang, but you gotta... Dan selanjutnya pada undercard akan tampil Anthony Yarde. Dia kembali ke ring setelah kekalahan mendebarkan melawan Arthur Beterbiev pada bulan Januari lalu. In Chris Mannix's scorecard, Forrest could didn't quite expect such a static target to have come from Zhang early. And the referee was considering stopping it. Nah, fans tinju, kali ini siapa yang kalian unggulkan untuk keluar sebagai juara? Mampukah Joyce yang lebih kecil mengalahkan Big Bang yang besar dan menakutkan? Tinggalkan prediksi kalian pada kolom komentar di bawah. Caught Fletch, straight shot right from your legs. You gotta keep punching. Just too many of them. It's a confident start from Zhang. Oh ya teman-teman, bantu like dan subscribe-nya dong agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak orang-orang baik. And a loss here, and surely you won't hear much. Knockout of Devin Vargas showed a lot of versatility. Joyce guard, that's twice. Professional, it just bounces off. It's going to be tested.